Halo sahabat Unity, kembali lagi sama aku Emma. Kalian penasaran enggak sih kali ini aku lagi ada di mana? Kali ini aku akan nge-review salah satu rumah teman aku. Kalian penasaran enggak sih dalamnya kayak gimana? Yuk, ikutin aku. Gak ketemu ya, rumahnya bagus banget. Baik, aku baik. Iya, makasih ya Beb. Gila. Gimana tadi Emma perjalanannya kesini? Tadi sih perjalanannya lancar banget Kak, karena kan langsung exit tol Karang Tengah kan, terus langsung masuk Paster. Iya benar. Di sini tuh makanya aku ambil di sini itu karena enak banget aksesnya, dekat sama tol Karang Tengah kayak gitu. Ini kayaknya keren banget deh Kak. Aku ngeliat ini kayak luas gitu kalau boleh. Oh, ini luasnya berapa sih? Kalau ini tuh luas tanahnya, ukurannya kan aku ambil yang 7 ya, tipe 7 itu 88 meter persegi. Kalau luas bangunannya itu dia 158 meter persegi sih. Gitu, ada 3 lantai kalau di sini. Ini bagus banget sih, apalagi tuh dapurnya lucu banget. Ini mau lihat gak? Mau dong. Yuk, kita kesana yuk. Nah, ini dia Beb dapurnya. Wow. Desainnya tuh minimalis. Jadi, gue tuh waktu beli ini tuh udah dapet si kitchen cabinetnya ini. Terus sama dia juga sanitary-nya by Kohler gitu. Terus di sini tuh ada backyard-nya juga Beb. Lumayan sih, jadi bisa dibikin untuk taman atau enggak buat laundry room juga bisa. Kalau di sebelah sana itu juga ada kamar sih, biasanya untuk kamar tamu atau orang tua. Misalnya kalau lu mau nginep di tempatku itu bisa banget gitu loh. Enak dong ya. Iya. Kali aku nginep deh. Boleh. Nah, ini kalau ke lantai 2 ada apa sih, Kak? Kalau ke lantai 2 itu ada kamar sih. Mau naik ke atas? Mau dong. Cus. Di lantai 2-nya ini, di sini tuh ada 3 kamar, Beb. Jadi ada 2 kamar anak, ada kamar mandinya 2 juga gitu. Jadi kalau di master bedroom itu ada 1 kamar mandi. Itu kalau buat anaknya jadi dia bisa sharing gitu sih. Enak dong ya, Kak. Iya, enak banget tinggal di sini. Aku mau lihat dong master bedroom-nya. Boleh, kamu mau lihat? Mau. Serius nih. Mau. Boleh. Ini dia master bedroom gue, Beb. Gimana? Bagus kan? Jadi, gue tuh kenapa ambil di sini karena ini enak banget jendelanya itu besar-besar. Jadi tuh kalau pagi biasanya gue buka jendela itu sirkulasi udaranya enak banget, sama pencahayaannya tuh dapat banget, jadi gue nggak perlu nyalain lagi tuh lampu-lampu kayak gitu sih. Iya sih, kamarnya keren banget ya Beb. Iya. Kalau di belakang itu boleh tahu apa sih Beb? Kalau itu tuh walk-in closet sih Beb, ada kamar mandinya juga. Jadi tuh biasanya kalau naruh baju-baju, terus mau kayak ada tempat rias gitu juga gue biasanya di sana sih, kayak gitu. Terus di sini kan ada 3 lantai. Kalau di lantai atasnya itu ada private rooftop. Mau lihat nggak ke atas? Mau banget dong Beb. Yuk kita ke atas yuk. Yuk.
kita udah di lantai 3 nih, Beb. Biasanya gue tuh kalau di lantai 3 ini bisa untuk kayak barbekyuan atau kumpul sama keluarga sih. Kalau sore-sore itu enak banget di sini. Bisa langsung ngeliat view di sana. Kayak gitu. Seger ya udaranya kalau di atas. Iya, enak banget punya rooftop sendiri gitu. Iya. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Unity Homes Spasi Indonesia. Ingat, cari properti, cari Unity. Dadah!